Hai para new user dan kaum ibu pecinta bool berbulu. Kita tahu lah ya, bukan hal rahasia lagi kalau Dragon Ball itu memiliki julukan Bapak Anime Shonen. Nah, anime Bapak ini punya sejarahnya sendiri kenapa dia dipanggil dengan The Father of Shonen gitu. Karena gara-gara Dragon Ball inilah membuat anime Shonen sekarang ini menjadi sangat berbeda. Seperti unsur anime Shonen dua karakter rivalitas, punya guru yang agak-agak cabul, Goku yang memiliki banyak perubahan wujud dan itu dipakai di setiap anime shonen sekarang ini. One Piece aja ya, Eiichiro Oda pernah menyatakan kalau ada satu manga yang nggak bisa dia lampaui. Itu ada di 10 tahun Treasure One Piece yang rilis di tahun 2007. Oda mengatakan kalau One Piece tidak akan bisa mengalahkan Dragon Ball karena Dragon Ball battle-nya jauh lebih epic dan banyak unsur-unsur Dragon Ball yang Oda bawa di manganya sekarang ini. Itu Oda sendiri loh yang mengatakan hal tersebut. Nah, karena itu gua mau membahas referensi-referensi anime Dragon Ball yang muncul di anime-anime penerusnya. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachirai wa Waru. Gintama The Final. Walaupun setelan pabrik anime Gintama itu adalah anime parodi, hal wajar banget kalau Gintama memberikan rahasia-rahasia atau parodi-parodi dari anime Bapak Shonen ini. Bahkan di opening anime Gintama The Final yang rilis di tahun 2021 kemarin, secara belak-belakan Gintama memberikan opening Dragon Ball di intro film mereka. Bahkan sampai musik-musik openingnya pun musiknya Dragon Ball, coy. Setelah itu ada adegan seperti jalur naga akhirat, Gintoki nyari barang pakai radar Dragon Ball, bahkan Utsuro disembuhkan pakai penyembuh ala-ala orang Saiyan setelah terkena jurus makan tuh sampo. Tidak hanya itu, Yamcha mati yang selalu dijadikan meme orang-orang ya. Di anime ini juga ada adegannya. Nah itu, sebenarnya ini masih secuil referensi dari anime Dragon Ball. Masih banyak banget parodi-parodi dari anime bapak lainnya. Tapi memang kuakui Gintama itu luas banget. Lu bisa nyari banyak banget parodi-parodi anime-anime lainnya. Seperti Naruto, One Piece, bahkan Bleach. Gear 5 1072 dari anime One Piece. Dari kalian pasti banyak yang sadar kalau adegan Luffy berubah jadi Gear 5, tapi animasinya kok mirip banget dengan anime Dragon Ball gitu. Gue yakin dari kalian pasti ada yang sadar. Nah, apalagi bisa dibilang Toei itu sering memakai sound effect yang sama di anime-anime mereka gitu. Bahkan berbeda judul, sound effect-nya pun tetap sama gitu. Nah, inilah yang terjadi dengan One Piece. Di episode 1072, ketika Luffy sudah kelelahan menggunakan Gear 5 dan mukanya mulai pucat, Luffy bangkit lagi dan berubah ke wujud Nikanya. Nah, transisi yang digunakan itu menurut gua adalah salah satu cara Toei Animation bermaksud untuk mereferensikan anime legend mereka, yaitu Dragon Ball, dengan memberikan aura kuning di sekeliling Luffy layaknya seperti Goku yang sedang berubah menjadi Super Saiyan. Bahkan adegan di mana Luffy berubah diiringi dengan sound effect yang sama ketika Goku berubah jadi Super Saiyan. Masih bilang ini kebetulan, ya? Sayangnya adegan ini sebenarnya tidak ada di panel manga sama sekali. Kalian bisa cek sendiri kalau kalian masih keras kepala, yaitu di chapter 1045. Bahkan di manga lebih jelas lagi kalau Luffy hanya mengeluarkan asap ketika menggunakan Gear 5, bukan mengeluarkan aura kuning layaknya Super Saiyan. Nah, tidak hanya itu, di anime juga sebenarnya adegan tepok nyamuknya si Luffy itu adalah adegan tambahan yang tidak ada di manganya. Jadi emang ini murni tambahan dari Toei Animation. Adegan Oden dan Goku mirip di 1066 One Piece. Jika kalian masih ngeyel kalau Toei Animation hanya kebetulan memberikan aura kuning itu di episode 1077, masih oke lah. Tapi mungkin hal ini akan meyakinkan kalian kalau sebenarnya One Piece dan Dragon Ball itu punya kaitan. Tepatnya di episode 1066, kalian akan dibuat benar-benar yakin kalau Toei Animation ini masih sering memberikan easter egg tentang anime Dragon Ball di dalam anime-animenya. Jadi kalau kalian tahu, setiap anime itu kan selalu memberikan transisi-transisi di tengah-tengah durasinya. Ya, tujuannya adalah untuk anime itu memberikan jeda iklan di setiap episode. Dan anime itu kan memang tayang perdana di TV Jepang. Dan yang kita tonton itu memang kebanyakan sumbernya dari tayangan TV tersebut, secara resmi maupun bajakan. Hal wajar banget kalau anime memberikan transisi untuk kepentingan komersial mereka. Salah satunya adalah Dragon Ball Z dengan adegan transisi iklannya di mana Goku dan anaknya si Gohan. Dan untuk transisi kedua ada adegan si Babi sedang melempar Dragon Ball di payung yang dipegang oleh Goku. Adegannya sih biasa saja gitu.
Tapi hal ini ternyata dipakai lagi oleh Toei Animation untuk adegan Momo yang nge-flashback keluarganya di anime One Piece. Dan sebenarnya adegan aslinya dari anime Dragon Ball, coy. Oden sebagai Goku, Hiyori sebagai Gohan, dan emang adegan transisi bapak anime ini memang fokus utamanya ke hubungan Goku dan Gohan. Jadi emang menurut gua Toei Animation ini emang anaknya Goku banget lah ya. Bahkan ya gara-gara hal ini, media-media luar negeri semuanya heboh memberikan berita adegan One Piece ini yang mirip seperti Dragon Ball. Semua media anime pada ngebahas hal ini. Cuma karena di Indonesia itu Goku kurang populer ya, ya jadi biasa aja gitu. Bahkan hanya segelintir orang saja yang membahas adegan Oden ini. Adegan Dragon Ball Saiyan Saga dari anime Assassination Classroom. Nah, hal ini juga nih, sebenarnya Assassination Classroom itu juga bisa dibilang genre parodi layaknya anime Gintama. Dan bisa dibilang parodinya ini adalah sisi komedi dari karakter Kuro Sensei. Bahkan ya, banyak anime-anime yang diparodikan sama tentakel botak kuning ini. Dari Naruto, One Piece, bahkan anime Gintama yang notabene anime parodi, diparodiin di dalam anime ini. Nah, parodi anime Dragon Ball ini kalau nggak salah ada di episode 11. Ada bocah yang bernama Itona, dia ini datang ke kelas dan menyatakan ke Kuro Sensei kalau dia adalah saudara kandungnya. Dan menantang Kuro Sensei untuk bertarung. Nah, dari hal ini ada salah satu scene yang menunjukkan pertarungan dari Dragon Ball. Dimana ada adegan Goku versus Raditz dan satu hal yang kalian tahu ya, adegan pertarungan Goku dan Raditz itu adalah pertarungan saudara juga, di mana Goku harus melawan kakaknya sendiri yang jahat. Dan hal ini diparodikan di dalam anime Ansatsu Kyoshitsu, yang di mana Kuro Sensei harus melawan bocah bernama Itona yang sama-sama saudara kandungnya. Selain dari Goku juga ada parodi-parodi dari Senchaian dan juga Hakuto no Ken, yang bisa dibilang mereka bertiga ini memang sama-sama anime jadul di era tersebut. Vegeta dan Trunks di anime Seto no Hanayome. Jujur ya, untuk anime ini komedi jadi hal yang jauh lebih menarik perhatian daripada cerita utama dari Seto no Hanayome. Dan yap, anime ini juga bergenre parodi. Ya, memang walaupun secara autor ya tidak ada kaitannya dengan Dragon Ball. Tetapi anime ini tetap masih memasukkan parodi dari anime Dragon Ball. Di episode 16, ada adegan walaupun sekilas ya, tidak secara terang-terangan memberikan dua karakter NPC di mana rambut mereka layaknya karakter dari anime Dragon Ball, yaitu Vegeta dan Trunks. Masalahnya, nggak ada karakter anime lain yang rambutnya seperti anime Dragon Ball ini. Selain itu juga sebenarnya kayak Goku Chibi dan Dragon Ball yang disebut di dalam animenya yang nggak bisa gua bahas lebih lanjut karena memang anime ini adalah anime parodi. Hal wajar banget lah ya kalau mereka ini memberikan lebih dari satu referensi anime ke dalam ceritanya. Rambut Naruto bangun tidur dari manga Naruto chapter 3. Nah, kali ini kita ambil referensi dari anime ninja sihir-sihiran. Kalau kita bahas kayak Rasen Shuriken, Rasengan, bahkan warna baju Naruto memang udah terinspirasi banget dari Dragon Ball lah ya. Itu udah mainstream banget lah ya. Tapi kali ini gue mau kasih tahu salah satu detail yang menurut gue nggak ada di dalam animenya, melainkan di manganya. Tepatnya di chapter 3 manga Naruto. Dimana ceritanya chapter 3 manga Naruto ini sama seperti versi animenya di episode 3, memberitahu kita sekilas tentang kehidupan Naruto bangun tidur dan menjalani aktivitasnya sebagai seorang ninja bocil yang duitnya dikorupsi oleh kakek-kakek nggak tahu diri. Nah, adegan di anime itu biasa saja. Naruto makan mie, terus minum susu basi, udah gitu. Tapi di manga ada detail yang nggak bisa kita temukan di dalam animenya. Yaitu adegan ketika Naruto sarapan, rambut Naruto terlihat acak-acakan. Nah, sekilas sadarkah kalian bentuk rambut Naruto acak-acakan ini referensinya kemana? Yap, jelas ini adalah anime bapak gitu. Karena kita tahu sendiri ya, Goku itu punya rambut yang bentuknya cukup unik dibandingkan dengan karakter-karakter anime lainnya. Pokoknya kalau kita udah bahas referensi Dragon Ball yang ada di dalam anime Naruto, itu banyak banget. Dan poin selanjutnya adalah salah satunya, yaitu biju ekor 4 bernama Son Goku dari anime Naruto. Mungkin kalian dengar kata Son Goku di anime Naruto, sudah banyak yang tahu lah ya. Hal ini menuju ke anime bapak tentunya. Biju ekor 4 berbentuk monyet dengan nama Son Goku. Dan memang dalam cerita juga Goku itu karakter yang dekat dengan sosok monyet. Tapi tidak hanya itu, ternyata alasan lain dibalik Yonbi ini bernama Son Goku adalah karena ekornya yang memiliki ekor 4. Dan itu masih ada hubungannya dengan Son Goku. Kalau kalian tahu, Goku itu diceritakan memiliki bola naga kesayangannya yang memiliki bintang berjumlah 4. Itu adalah warisan dari kakek Goku. Karena itu, Goku selalu menganggap Dragon Ball bintang 4 itu sangat spesial untuk dirinya. Nah, hal ini juga yang diangkat oleh Masashi Kishimoto, sekaligus untuk menghormati manga legendaris tersebut.
dengan menyisipkan nama karakter Bijuu bernama Son Goku dengan bentuk monyet dan ekor 4. Nah, kira-kira itulah referensi-referensi anime Dragon Ball di dalam anime shonen gitu. Menurut kalian, mana nih referensi-referensi anime bapak shonen lagi yang ada di dalam anime-anime lainnya? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, rekomendasi. Sampai jumpa di next episode.